gara-gara lo sama ceking, eh? Misalkan cepetan jemuran. Bantuin nyabutin. Suara lo enak, kalau aja kagak enak nyanyi-nyanyi. Ini udah malam. Ntar kalau nyak gue sama tetangga-tetangga lain bangun gimana? Emang kenapa sih? Gue kabur dari rumah. Hah? Kabur dari rumah? Gara-gara apa? Tau tuh, nyak gue marahin gue mulu. Katanya gue tuh anaknya nyusahin. Ya udah, gue pergi aja dari rumah. Terus, sekarang lo mau pergi kemana? Ini kan udah tengah malam. Mau tidur di mana lo? Tahu deh. Ya mungkin aja sih, gue tidur di emperan toko Baba Ahong. Ya udah yakin. Makasih, lo udah bolehin gue mampir sebentar. Ntar dulu. Tunggu, Bang. Tidur di... Makasih ya, King. Lo udah bolehin gue tidur di kamar lo. Oh iya, lo tidur di mana? Di ruang tamu? Ceking emang cowok paling baik di dunia ini. Ya udah, makasih ya, King. Di sini sih, ya ini bangkunya kayak gini. Dasar kudanil, nyusahin aja kerjaannya. Masakin kecekin aja.
lapar nih, King. Eh, tengah malam gini mau nyari makanan di mana? Ya, King. Gue kalau lapar nggak bisa tidur. Nyusahin aja lo. Dah, biar gue masakin aja deh. Kalau nggak ngerepotin, bikinin jus tomat juga ya, King. Tapi jangan manis-manis. Hah? Kalau itu berarti tandanya setuju. Capek deh. Aduh, makan lagi nih. Aku Daniel, daripada ngambek. King, sebelum makan, gua minum dulu jus tomatnya, supaya lancar. Setiap 2 jam sekali. Nah, kalau kayak gitu berarti tandanya setuju. Makasih ya, King. Gara-gara si Bom-Bom, gua semalaman jadi kagak bisa tidur. Bayangin aja, 2 jam sekali dia pasti bangun minta makan. Gimana Nyai kagak marah-marah coba? Pusen. Ya udah, kalau gitu kita bilangin aja ke Bom-Bom kalau dia yang salah. Terus kita bujuk dia supaya dia mau balik lagi ke rumahnya. Bang. Aduh, Din, maunya sih juga begitu. Tapi lo tahu sendiri kan, sifatnya si Bom-Bom gimana? Orangnya tuh keras kepala. Susah dikasih tahu lagi. Kalanya keras. Iya tahu tuh. Emang tuh si Ku Daniel entuh gampang banget tersinggung. Gua aja kagak berani ngomongin. Dasar Ku Daniel. Lo ngomong apaan? Bom, kabur dari rumah itu hal salah besar. Lebih baik lo pulang ke rumah lo. Kasiannya lo, nyariin lo. Iya, Bom. Lo mendingan pulang aja ke rumah. Bukannya gue kagak mau direpotin. Ah, udah. Jangan banyak ngomong lo. Kalau nggak suka, bilang aja. Oke, abis tanding ini, gue pulang. Tapi gue nggak bakal pernah datang ke rumah lo, Pade. Ya, tunggu.